Artis Aurel Hermansyah diketahui saat ini tengah mempersiapkan acara pernikahannya dengan Atta Halilintar. Namun di tengah kesibukan persiapan pernikahan Aurel, Ashanti dilaporkan harus menjalani perawatan. Hal ini disebabkan penyakit autoimunnya yang kambuh. Dilansir oleh tribunnewsbogor.com, Rabu 31 Maret, Ashanti mengabarkan mengenai kondisinya itu dalam unggahan story di akun Instagramnya. Dalam foto yang diunggah, terlihat tangan dan beberapa bagian tubuh lainnya mengalami ruam kemerahan. Ashanti menuturkan setahun belakangan ia merasa penyakitnya tak pernah kambuh. Ibu sambung Aurel dan Azriel ini menjelaskan penyakitnya kali ini menyebabkan dirinya merasa sakit dan juga gatal. Ia menjelaskan pemicu autoimun dapat kambuh bermacam-macam termasuk kelelahan dan juga stres. Dirinya pun sudah lama tidak meminum obat, hanya mengonsumsi suplemen saja. Melalui unggahannya itu pula, Ashanti meminta masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala seperti dirinya. Beruntung, kini kondisinya sudah mulai membaik setelah melakukan pemeriksaan ke dokter. Diketahui, Ashanti sempat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dalam unggahan juga terlihat Ashanti berbincang dengan dokter terawan yang menanganinya di kamar inapnya. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.